17 Agustus ini, kalau boleh semua masyarakat yang ada di Kabupaten Mimika ini, mereka harus betul-betul menghayati, dan juga bendera merah putih itu diwajibkan di seluruh, dan juga di perusahaan-perusahaan. Perusahaan-perusahaan harus disertai dengan umbul-umbul, karena kita meriahkan 17 Agustus ini satu kali untuk satu tahun. Nah, untuk itu diharapkan untuk semua masyarakat yang ada di bumi persada ini, Sabang hingga Merauke itu, harus wajib mengibarkan bendera, dan itu jati diri kita sebagai warga negara. Di saat masuk pada detik-detik proklamasi itu, semua kita harus berhenti, karena menyenang jasa para pahlawan yang telah gugur melalui kita itu harapan kita semua, sehingga kita semua tetap ada eksis untuk negeri ini, kita cintai negara ini, karena kita hidup, makan, minum, kita semua, ini luar biasa, meriahkan mulai dari pelabuhan Pemako sana sampai di Tembagapura.